Alright guys, welcome back my channel. Assalamualaikum ya. Yang belum subscribe macam YouTube, please subscribe okay. Yang belum like, boleh share. Okay guys, aku tunjuk korang itu yang aku nak tukar daripada tank besar tu, tank besar clear tu ke tank discus, keluar daripada awal lah. Kita akan discuss dulu layan sama-sama, kita akan sama-sama. Okay guys, kita layan. Okay, dah siap. Okay, kalau ada siapa tengok tengok live tadi, memang kita dah buat live. Macam mana kita set up, macam kita pilih ikan, kita lepas kat dalam ni eh. So ni antara ikan yang kita dah pilih, kita letak dalam ni. So ada macam punya colour, kita ada colour biru. Kita ada jaga-jaga biru, kita ada colour papaya. Dan kita tak lupa tak, kita ada ikan kecil-kecil kat aku. Ikan-ikan comel-comel lah. Ni, haa ikan ni. Ikan ni ada colour merah, ada colour pink, ada hijau. So kalau hijau ni tak banyak sangat, kita letak sekor atau sekor ke hijau. Nanti dia memeriahkan kat atas ya. Okay guys, jom kita tengok ikan discus. Okay, yang ni tak tahu kenapa dia duduk kat sini diam pula. Okay, so air kita baru jalan. Sebelum ni kita tak ikan warna, kita tukar filter. So air tak cukup jenis hari. Macam mana pun aku nak buat video ni untuk kenal-kenangan. So nanti kita akan buat video lagi bila air dah turun tu ni. Nampak? So dia memang ikan discus ni memang dia suka duduk berkelompok, beramai-ramai. Nampak? So ni bila side tepi. Okay, selalunya guys, kita letak ikan rawana dalam tank mahal macam ni. So sekarang ni kita letak ikan discus. Okay, dan ni boleh tahan juga, harga dia tak mahal ni. Okay, selalunya kita letak ikan yang mahal dalam tank yang mahal ni. Tank cecah baik pun dia. Sebab apa yang mahal? Sebab dia kita skill. Kemudian dia punya sistem filter cantik, air dia bernih cantik. Ikan boleh berubang tu. Sekarang ni air tak berkata lagi sebab kita baru buat 3 hari lagi. Kita akan ambil video lagi ikan ni. Tengok, dia suka duduk sekelompok lagi. Nampak? Kelompok. Ni ada 10 ekor. 10 ekor dalam tank ni. Aku rasa macam tak cukup 10 ekor. Dia baru masuk. Kalau kau tengok dalam aku punya YouTube live tadi, dia baru masuk. So dia baru mau ada kasih dengan dalam tank lah. Okay, bila dia baru mau ada kasih dengan tank tu, macam ni lah rupa dia. Dia masih lagi exact dalam tank. Sebab kita nak test tau, sama ada wave ni, tank ni ada wave tau. Kami kat sini buat tak untuk dia arus, dia tibaikan diskus ni. So alhamdulillah harus tak kuat sangat, dia memang sesuai lah untuk diskus ni. So tank ni, tank table S2 tak saya aku. Model S2 memang sesuai lah untuk ikan diskus. Kalau dia ikan diskus, kami tank sesuai. Selalunya tiap Malaysia ni orang pakai tank biasa je untuk masuk ikan diskus tu. Tapi kita keluar daripada kita punya tuan pompong, kita tengok daripada overseas kan, daripada China, daripada Europe semua je. Tank tu cantik-cantik guys. So bila tank ni cantik, ikan pun cantik-cantik gila lah. Macam kalau kita jalan pun cantik. Tank ni masih kosong. Tak ada apa sangat, tak ada kain, tak ada apa macam buah-buah kita pun tak kayu ni lah. So kita tengah beradaptasi ataupun kita tengah bereksperimen untuk dapatkan lagi bagus lah. So kita tengah buat eksperimen lah. Kita nak buat macam mana di tank, kita nak apa kayu macam mana, kita nak kayu macam mana. So nanti pelan-pelan kita buat. Pelan-pelan lah, plan tu kan. So kita akan buat dia semasa ke semasa. Okay, korang tengok lah tank ni. Kita tak nak serabut sangat. Kalau kita tak pasir kat bawah ni, kita kena maintenance sikit lah. Kita kena jaga maintenance dia. So kalau kita tak pasir, dia okey lah. So macam ni, senang nak maintenance. Kita masuk bawah dia, dan dia keluar sikit yang bagus sana. Kalau kita tak pasir, tu licin sikit. Tengok macam ni, apa yang kita lupa ni, kita buat. Bagi dia dapat licin, dia cantik eh. Tengok. So dia memang suka main dia. Ni ada 10 ekor. So ada 2 ekor. Dia kat sini 2 ekor. So dia baru nak mengadaptasi dengan tank aku. So maksudnya baru nak mensesuaikan diri dia dalam tank. Nanti kan aku ambil video lagi. So dia akan bersesuai dengan tank nanti. Bila dah masa-masa kan, dia dah sesuai dengan tank. Mungkin dalam seminggu kot, seminggu lebih. Bila dah sesuai dengan tank, aku ambil video lagi. Korang tengok lah, apa dia punya unit kan dia. Ok,
kan ni kan. So boleh buka otak dalam tank. So macam apa yang dia punya biji tu, macam mana dia punya. So kita sekarang ni kayu pun tak sebelah kanan. Mungkin kita tak kayu lagi sebelah sini. Mungkin nampak lagi cantik lah lagi. Sebab so, sekarang ni dia main dengan kayu-kayu. Ikan-ikan ni pun macam kan lah. So dia macam duduk bawah tamuan. Ini kalau masuk awana ni habis kena basah. Nampak? Relax kan lah. So tadi kita ada buat water chain. Kita buat awana. Ini kita akan buat water chain juga. Ikan diska ni kita boleh makan dia sehari dalam 2 kali atau 3 kali. Kalau yang ni kita boleh makan tadi. Kita pun nak makan lagi sebab dia baru masuk tank baru nak makanan dia ni. Kita bagi makanan dia high protein guys. So pellet yang high protein. Nanti aku share pellet apa yang kita makan. Ayan. Wah. So dia baru buat anak apa berkasih ataupun dia baru bersesuai diri dengan dia punya tank-tank dengan kawasan dia. Kalau aku tak pakai mic tau. So, suara tu slow sikit ah. Sorry ah okay. Kita just kita nak bukukan je ataupun kita nak buat apa kita punya testimoni ataupun kita nak buat kita punya journey okey untuk kita sekarang ni kita tak plan dah nak buat video betul. So nanti bila dah air dah cantik semua dah ready cun lah kita akan buat video betul lah tengok nanti. So padu tak padu kan nampak ada yang color biru ada yang color merah betul. So yang penting kan body dia bulat cantik lah dia high quality protein dia orang bagus ni great baik ni nampak. So aku harap nanti dia akan berenang kan tunggu keliling dekat tengah-tengah ni agak tengah-tengah ni bukan duduk kat bawah je kan. So mungkin kalau tak cukup nanti apa lagi 10 ribu ok nampak tu ambil dia pergi jauh.
Ah, miren, por ahí. Okay, ni power room. Power room nanti kita akan tukar background dia, dia boleh berhenti ni, kita akan tukar berkulit hitam lah. So dah boring ke kot, setahun lebih, perfect. Kita akan tukar berkulit hitam lah. So no problem lah, ini memang kertas ni kita beli banyak. Pasti beli banyak, so boleh mengumpul, okay. Dan nak power room. Ini power blue juga, besar ni. Ini power blue juga.